Assalamualaikum semua dan selamat bertemu kembali. Okey, untuk video kali ni kita akan tukar monoshock absorber untuk motor LC ni. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa like, comment and subscribe. Amasau. Okey, sekarang ni macam mana kita nak tahu yang absorber kita ni dah rosak atau dah tak boleh pakai? Okey, mari saya tunjuk. Tengok dia punya rebound bukan main lembut lagi. Nampak ni. Ini kalau naik berdua, bila lalu dekat bonggol jalan, orang belakang macam nak terloncat-loncat tau. Dan satu lagi, bunyi macam-macam bunyi meriah kat bawah ni dengan bunyi rantai dan box ni bergegar. Dia punya vibration dia tu tak boleh buat bincang, guys. Dan satu lagi, meh, saya tunjuk. Kenapa dah nak kena tukar ni? Getah yang dekat sini ni, ini pun dah mula menipis ke? Dah mula dah nak merekah ke apa? Kesan dia macam ni lah. Tengok eh. Tengok arm ni, saya angkat. Nampak? Dia ada gap dekat sini. Maksudnya getah tu pun dah out lah senang cerita. Okay, dan satu lagi, kalau nak tahu macam mana monoshock kita tu dah mula problem, tengok dekat bahagian bunga tayar ni, dia akan botak dia tak sekata tau. Monoshock absorber, tak kira motor atau kereta, penyakit dia akan sama. Kalau dia sini ada bahagian, sini ada bunga. Sini, lepas tu part sini sikit botak. Tu ada bunga. Maksudnya dia tak sekata. Okey. Kalau botak disebabkan brek lain ataupun botak disebabkan tayar tu kempes ke, tu lain. Dia akan sekata je. Ni dia akan sini sikit, ujung sini sikit. Dia tak rata lah. Okey, inilah barang yang kita akan tukar. Kita ada monoshock absorber daripada Espada. Okey, ni bahagian kotak luar dia. Okey, ini adalah model A302. Dia tulis sini Waisuku. Sebab dia ketinggian dia 205 mm. Kalau LC punya biasa 203, so kita lebih 2 mm lah. Ok, sekarang kita buka bahagian dalam, unboxing dulu. Alright, inilah dia absorber. Warna spring dia cyan blue. Ada dua tempat nak kena adjust, bawah untuk rebound, atas untuk preload. Preload untuk ketinggian spring, nak spring tinggi, nak kompreskan lagi spring. Yang bawah ni rebound, nak apa? Kalau sini ditulis ada fast dan slow. Fast sebelah kiri, slow sebelah kanan. Kalau nak slow, klik ke slow lah, ke pusing ke arah kanan. Maksudnya nak rebound tu hentakan tu, nak cepat ke nak lambat. Kalau cepat tu macam nampak macam rosak kan. Tentu pulang pada masing-masing nak adjust macam mana, ikut berat badan korang dan juga berat motor lah. Alright, tengok isi dalam kotak apa ada lagi. Okey, dia bagi sekali spana ni lah. Saya panggil spana je lah, spana untuk adjust preload dia ni kat sini. Dengan satu Allen key. Allen key usik kat bahagian ni lah, tapi better tak payah usik lah. Okay, sebab dalam ni dah ada tulis the nitrogen gas. Okay, make sure jangan sampai leaking lah. Okay, kenapa saya tak ambil yang biasa, yang orang suka, yang siap ada botol extra tu kan, untuk compression. Sebabnya saya lebih suka ringkas je lah, pasang, tinggal pasang je, tak nak ada botol-botol. Sebab nanti apa, nak basuh motor tu leceh lah. Sempit kan, ruang jadi sempit. Itu je. Tapi terpulang lah pada masing-masing, minat masing-masing. Okey lah, tanpa banyak bicara, jom pasang. Okey, skru ni pun saya akan tukar sekali lah. Ni saya ambil yang daripada jenama King Drag ni, size M10 60.
Okey, nah ni dia. Selamat dikeluarkan. So tengok kat sini eh, nampak ni ada gap ni. Maksudnya getah dia dah habis lah. Dah loose lah. Lepas kita compare sebelah-sebelah dengan yang baru. Nampak yang sepadanya lagi tinggi lah. Okey, ni mana kalau korang nak adjust preload dia, nak tinggikan spring dia ke atau nak rendahkan, macam ni alat dia ni. Ni cangkuk dekat lubang ni. Lepas tu korang pusing lah. Kalau nak longgar apa ni, nak tinggikan, pusing sebelah sini. Kalau nak presskan lagi ke bawah, sana lah. Macam tu lah. Tapi rasa ramai pun yang tak adjust pun tak lah ni. Biasa korang dapat terus pasang je kan. Kalau korang pakai skru daripada jenama King Drag ni, dia punya nut dia ni saiz 15 tau, bukan 14. Kalau yang standardnya 14. Dan satu lagi, dia punya ni batang dia ni, kalau standardnya panjang sikit, dia pendek macam ni. Dia ngam-ngam je. Kalau yang standard, dia ada extra, dia panjang sikit. Okey, skru standard ni, kalau boleh jangan buang, tolong simpan. Okey, mana tahu yang ni kong ke apa, at least ada backup. Okey, akhirnya siap geng. Tapi kalau tengok daripada sudut tepi, memang nampak lah dia ada sedikit tinggi . Nampak macam terjongkit sikit kan. Tapi oleh kerana maruah sedap macam ni. Oleh kerana berat badan saya pun dah 82. Lagipun motor ni pun dah selalu naik 2 orang kan. Okey lah ni. Tak adalah terenjuk-enjuk sangat macam tadi. Okey lah geng, video sampai di sini saja. Okey, kalau ada yang berminat, saya sediakan link di bahagian description. Korang just klik je. Okay, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. See you guys on next video. Bye-bye. Assalamualaikum.